Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Ibu anggota PGRI, insan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas, serta para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama bermuajahah secara virtual dalam acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan sepanjang zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan semoga semua yang hadir dalam acara virtual ini, terlebih yang secara istiqomah mengikuti acara ngaji bareng dengan niat mencari ilmu, mencari keberkahan di bulan Ramadan, semoga semuanya mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, apa saja keutamaan, hikmah dengan adanya bulan Ramadan? Nah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita beliau Ibu Anisa Fahmi SPDI yang akan membawakan tausiah dengan tema Hikmah Bulan Ramadan. Namun sebelumnya, marilah kita buka acara ngaji bareng ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau, Ibu Anisa Fahmi SPDI. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Bu Sasi Suci Ningtyas SPDI selaku host dalam kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu anggota PGRI di wilayah Kabupaten Banyumas dan seluruh pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini Allah masih memperkenankan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Dan di antara hamba-hambanya yang beriman, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan
kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa kita, sholat kita, dan amalan-amalan ibadah yang kita tunaikan mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berbingkai salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah beliau. Pemirsa Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah, Ramadan, bulan yang sangat istimewa, ibadahnya pun istimewa, dan karunianya pun begitu istimewa. Tidak hanya Allah hadirkan berbagai balasan-balasan akhirat yang luar biasa, bahkan sampai menjadikan satu pintu di surga khusus bagi orang yang berpuasa yang bernama Ar-Ru'yan, akan tetapi Allah hadirkan bonus yang begitu luar biasa bagi orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan, yang bonus itu bisa kita dapatkan ketika kita masih berada di dunia. Bonus ini disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diteruskan oleh sahabat Abu Hurairah yang tercantum dalam Sahihul Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban hufirolahu ma taqaddama min dambihi." Man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ketulusan, akan dapat bonus dari Allah, hufirolahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dosa ketika kita masuk usia balig sampai saat kita menunaikan ibadah puasa. Pemirsa, bayangkan berapa usia kita sejak kita balig sampai saat ini. Berapa banyak dosa yang telah kita berbuat, yang telah kita lakukan sampai di hari kedua bulan Ramadan ini. Dan itu semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berpuasa dengan dua syarat, yaitu penuh keimanan dan ihtisaban, dengan penuh ketulusan. Poin yang pertama adalah imanan, dengan penuh keimanan. Apa kualifikasinya seseorang dikatakan berpuasa dengan penuh keimanan? Apa tolak ukurnya? Apa indikatornya? Di dalam Al-Quran, Allah sering sandingkan kata imanan dengan kata amal solih. Illalladzina amanu wa'amilus solihati. Iman dan amal solih. Karena amal solih merupakan perwujudan dari keimanan seseorang. Jadi seseorang yang berpuasa dikatakan penuh keimanan ketika ia bertambah amal solihnya. Ketika ia meningkat amal solihnya. Yang tadinya sholatnya cuma sholat fardu, bertambah sholat sunahnya. Yang tadinya tadarusnya sehari satu halaman, atau bahkan jarang tadarus, bertambah tadarusnya. Yang tadinya sedekahnya satu minggu sekali, atau bahkan satu bulan sekali, bertambah rajin sodakohnya. Dan menariknya pemirsa, ketika di bulan Ramadan, Allah memberikan nikmat yang tidak ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maksud dari pintu-pintu itu di surga dibuka adalah Allah membuka pintu-pintu amal solih kemudahan bagi siapa saja yang ingin menunaikannya. Sadar atau tidak sadar, ketika di bulan Ramadan, hati kita bergerak, tergerak untuk berlapang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan.
karena Allah sudah membuka pintu-pintu amal soleh itu kemudahan. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau mengoleksi amal-amal soleh, mengumpulkan amal-amal ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama poinnya pemirsa, adalah keimanan. Yang kedua, wahtisaban, dan dengan penuh ketulusan. Kita murnikan ibadah kita, kita murnikan sholat kita murnikan puasa kita, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai amal ibadah yang kita tunaikan ada unsur riyanya, ada unsur gengsinya, dan unsur-unsur selain tulus ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kedua poin ini, imanan wahtisaban, bisa kita hadirkan, cukup untuk menggetarkan arsy Allah, cukup untuk menjadikan Allah memberikan anugerah terbaik dalam hidup kita, bonus yang luar biasa, yaitu hufirolahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Siapa yang tidak berminat dengan hal demikian? Itulah mengapa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah selalu menghimbau umat Islam, jangan sampai umat Islam menyepelekan bulan Ramadan. Maksudnya apa menyepelekan? Menganggap ringan, menganggap remeh bulan Ramadan, sehingga tidak memaksimalkan fasilitas-fasilitas kebaikan yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Jadi dia semampunya saja, tahan lapar, tahan haus, menunggu waktu berbuka, menunggu waktu sahur. Tidak memaksimalkan potensi-potensi yang hanya ada di bulan Ramadan. Dan kata Rasulullah, orang yang menyepelekan bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3545 yang artinya, alangkah meruginya orang-orang yang berjumpa bulan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu, tapi ia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mempunyai kesempatan untuk berdoa, tapi tidak berdoa. Dia punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Padahal kita semua tahu, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, ketika selain bulan Ramadan, pahalanya 10 kebaikan. Apalagi ketika di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala. Ibadah puasa bernilai berpuluh-puluh kali lipat pahalanya. Ibadah sunnah dinilai sebagai ibadah wajib. Makanya pemirsa, saya teringat dengan sebuah kisah dari dua orang sahabat dari suku Qudha'ah, yang keduanya sangat ringan tangan dalam membantu dakwah Islam, baik dari segi tenaga maupun dari segi materi. Suatu hari, keduanya mendapat panggilan untuk berjihad di jalan Allah. Mereka pun berharap bisa mati dalam keadaan syahid, karena sudah dijamin masuk surga. Ternyata, sahabat yang pertama mati dalam keadaan syahid. Sedangkan sahabat yang kedua pulang dengan selamat, membawa kemenangan yang gemilang. 1 tahun berikutnya, sahabat yang nomor 2 ini meninggal karena sakit. Suatu malam, sahabat Tolhah bin Ubaidillah, salah satu dari As-Sabiqunal Awalun, bermimpi bertemu dengan 2 sahabat ini. Mereka bertiga berada di depan pintu surga. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam surga memanggil sahabat yang nomor 2 ini untuk masuk ke dalam surga. Sahabat yang matinya dalam keadaan sakit masuk ke surga terlebih dahulu. Baru setelah itu dipanggillah sahabat yang pertama yang mati dalam keadaan syahid. Beberapa saat kemudian dipanggillah Tolhah bin Ubaidillah. Wahai Tolhah, belum saatnya kamu masuk ke dalam surga.
Seketika itu, Tolhah pun terbangun dari mimpinya. Dan esok harinya, sahabat Tolhah menceritakan kepada para sahabat-sahabat lain. Sahabat pun heran dan tidak percaya, mana mungkin orang yang mati karena sakit bisa mendahului masuk surga orang yang matinya dalam keadaan syahid. Sampai cerita ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah sahabat Tolhah oleh Rasulullah, diminta untuk menceritakan mimpi tersebut. Setelah mendengar cerita dari Tolhah, Rasulullah membenarkan, iya betul, sahabat yang matinya karena sakit masuk surga terlebih dahulu daripada sahabat yang matinya dalam keadaan syahid. Sahabat pun heran, kok bisa orang yang matinya karena sakit bisa mendahului masuk surga orang yang mati dalam keadaan syahid? Rasulullah menjawab, kenapa kalian bingung? Apa yang membuat kalian heran? Bukankah sahabat yang nomor dua ini masih menjumpai Ramadan di tahun berikutnya? Betul Rasulullah. Bukankah sahabat yang nomor dua ini masih melaksanakan puasa, masih melaksanakan sholat, masih melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di tahun berikutnya? Betul Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya jarak antara kedua sahabat ini lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Ternyata pemirsa, bayangkan, dengan sederet keutamaan orang yang meninggal karena syahid bisa dikalahkan oleh amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka dari itu, selagi kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Malamnya kita hidupkan, siangnya kita puasa, dan amalan-amalan lain kita maksimalkan. Semoga kita menjadi orang yang beruntung di bulan yang penuh keberuntungan ini. Terakhir, satu pesan khusus dari saya, meskipun tidak nyambung dengan materi pada sore hari ini. Ini pesan untuk ibu-ibu di luar sana, para wanita-wanita hebat luar biasa. Diterima atau tidak pemirsa, di dalam sebuah rumah tangga, Ramadan akan terasa hikmah, Ramadan akan terasa nikmat, Ramadan akan terasa hangat, ada sosok yang sangat sibuk di dalamnya, yaitu sosok seorang ibu. Dia tidak hanya mendedikasikan dirinya untuk beribadah khusus untuk dirinya, tapi juga menyiapkan kebutuhan ibadah untuk keluarganya. Terlebih bagi para ibu-ibu yang bekerja. Pulang bekerja, ia harus mengurusi anak-anaknya di rumah. Apalagi yang mempunyai anak-anak balita yang membutuhkan perhatian khusus. Tetapi dia juga tetap menyiapkan makanan untuk berbuka, menyiapkan sahur untuk keluarganya, dan punya target-target khusus ibadah di bulan Ramadan. Saya yakin yang namanya ibadah tidak hanya tentang kegiatan ritual seperti sholat saja, tetapi membantu suami mencari nafkah, menyiapkan makanan sahur, mendidik anak-anaknya, termasuk amalan-amalan kebaikan. Dan semua amalan-amalan kebaikan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para ibu-ibu hebat di luar sana, semangat, mari kita song-song bulan Ramadan ini dengan penuh cinta kasih dan senyum termanis untuk keluarga kita. Semoga Allah pun memberikan pahala terbaik untuk itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafan saya dalam bertutur kata maupun dalam berbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anissa Fahmi, SPDI, yang telah memberikan tausiahnya dengan tema Hikmah Bulan Ramadan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat ngaji bareng PGRI rahimakumullah, demikianlah acara ngaji bareng PGRI pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat menanti saat berbuka puasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.